Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di Meno 95. Aduh, apa kabar teman-teman semua? Sudah lama sekali terupload video ya. Sudah 2 tahun lebih saya tidak upload video. Bukan karena apa teman-teman, tapi karena di tempat yang saya tinggal ini, di kota ini memang yang menjadi kendala utama. Kenapa kita tidak, maksudnya kenapa saya jarang untuk upload video lagi. Upload tapi cuma 1-2 saja, tidak saya aktifin dulu. Karena ya di sini kendala utamanya itu jaringan internet. Teman-teman, kalau kamu tinggal di sini nih, kamu otak bisa sakit juga. Di sini jaringan memang lalu sekali, lola sekali, dan itu sudah yang kadang-kadang kayak macam su ada semangat untuk mau buat video, tapi pikir pas mau upload ini bisa kah tidak, tapi tidak apa-apa, kita coba. Terima kasih banyak buat teman-teman dong yang masih tetap stay di channel ini, masih tetap komentar sampai hari ini, sampai tadi juga saya masih ada lihat beberapa komentar. Terima kasih banyak, kami subscribe di bawah. Kali ini teman-teman kita akan buat video reaksi lagi seperti konten-konten yang lalu. Sebelumnya juga banyak sahabat konten yang kita lihat-lihat, konten-konten di media-media sosial yang lucu-lucu dan aneh-aneh begitu. Dan mungkin saya akan kasih nama segmen ini nih, scroll HP. Karena kalau kita suka scroll HP tuh mau lupa waktu, jadi mungkin yuk kita kasih nama segmen kali ini scroll. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke dia punya video, buat teman-teman dong yang masih baru di sini, silakan lihat-lihat dulu, di situ ada banyak video. Kalau teman-teman dong tertarik, bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa kasih nyala dia punya tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, begitu saja. Sip, video yang pertama. Pak Cidik kaget drone kayak itu. Ulangi, kamu lihat dia pun ekspresi loncat. Lanjut. Ma. 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 Ulang. Ma. Ma. Kamu dengar dulu pas bilang ma, baru ada yang bilang hey, ma. Ma. Oke, lanjut. Hey Prabhu. Hey Prabhu. Hey Hari Ram Krishna Jagannath. Hey Prabhu. Hey Prabhu. Hey Hari Ram. Itu kadang-kadang kalau kita malas tuh begitu, langsung pulang rumah langsung terkop kasur, langsung mau dipingsan kayak itu. Lanjut. Oke, okay, ini. Bisa berulang. Aduh, kasihan nih orang-orang pubapa tuh sih. Aduh, mau ketawa lebih tapi bagaimana nih? Tung dosa kah tidak? Lanjut. Bikin apa lagi? Kamu lihat dia celana turun anjir. Dia terpakai ini kau ikat pinggang kau. Ulang. Sabar. Pace dia malu yang tidak bisa punya nih Ale. Paling seru nih kalau macam-macam begini nih, kita lihat ini komentar-komentar dalam tuh pasti hancur-hancur kah. Nah, kita lihat komentar nih. Isaac Newton menulis lalu menghapus. Maksudnya apa? Tidak masuk akal. Andia kalau badan kecil pakai celana besar. Itu sudah macam kalau kita badan kecil begini baru pakai celana yang apa ya, longgar-longgar tuh biasa tuh pakai tuh memang sampai jatuh-jatuh di pantai juga tuh. Ya kita jaga-jaga itu juga lah, macam kalau kesu kejadian begini nih malu pice yang tidak bisa punya li. Aduh, sabar-sabar sama ulang ini. Aduh, video dulu. Ulang lagi ya, sabar. Saya pikir nih karena dong lingkar di itu yang apa di dekat kaki tuh, lingkaran merah dekat kaki, jadi saya pikir dia lupa pakai strum standar begini. bukan standar yang turun tapi celana yang turun kayak.
Lu pasti udah malu sekali kan. Oke, lanjut. Setan ke apa? Macam setan juga sih. Macam pocong begitu. Oh, plastik. Bodoh plastik. Bangke. Aduh, ulang. Dia su berdoa kayak itu pelek. Kita juga kalau di posisi itu tuh pasti su Bapak kami salam Maria dalam hati itu. Oh plastik. Ya begitu kan, oh plastik ini yang aduh rusak ya. Lanjut. Oke. Kalau ini saya feeling strap bike nih. Maksudnya apa ya? Gue liat motor kan diam-diam. Motor tiba-tiba dia bawa motor dengan keadaan kepala migran ke apa begitu. Harusnya lurus tapi kalau macet bikin belok macet ke pace kayak itu sudah. Lanjut. Aduh. Kenapa bisa coba? Duh tidak, maksudnya bisa-bisanya mereka tidak dengar itu suara apa, bulldozer itu, dozer ke apa kayak itu dia pernah. Masih mungkin bisa dengar tuh. Begitu dekat, maksudnya dia punya suara itu kan pasti kedengaran tuh suara dia mencungkil itu. Mana masih tetap dalam, mungkin dong takut kah bagaimana kah? Aduh, lanjut. Apa nih, ngakak momen lucu suami di mana aduh iseng ngerjain istri hingga kejepit di jendela mobil. Oke. Itu celana sam. Tapi leher. Aduh, dari yang tadi semua kayaknya ini masih ulang. Ini harus ulang ini. Dia bukan binatang. Aduh, anjir, bisa-bisanya dong. Bisa-bisanya dia laki-laki bisa apa maksudnya prank begitu. Kamu bayangkan kalau dia prank berarti dia satu barang tuh terjepit naik ya. Atau pindah alamat. Oke, aduh lanjut. Kalau kamu mau apa-apa bilang ya sayang. Kalau aku ada duit pasti aku beli. Kalau gak ada kita bawa pulang tem. Oke. Gas. Bobol kira segampang itu. Aduh, rusak ke. Lanjut. Aduh, ini yang sering terjadi di ini. Kita kuku-kuku nih. Dan maksudnya di ujung-ujung sini nih, aduh, itu memang pedih sekali kalau ditarik. Coba kita lihat apa yang dia buat. Eji, ngilu sekali. Ulangnya kamu lihat. Spanggel kecil ini saja kalau kita tarik sakit sekali, apalagi yang panjang begitu tercabut. Tidak. Lanjut. Okay. Kalau sudah dari warga Perindaban nih memang saya sudah pasti auto ngakak ini. Aduh, motivasinya apa? Entah itu mabuk kah, jurus apa kah. Aduh. Ulang. Maksudnya motivasinya apa yang di depan itu? Botol, terus ada apa, tungku, ada belangeng di atas tungku. Baru tiba-tiba mungkin dong bikin ini kafe, bikin minuman lokal baru habis minum tuh kayak begini. Dia kobrol kan berdiri tuh hancur dia. Aduh.
Lanjut. Oke. Kalau musik sudah begini nih, hal tidak baik yang terjadi. Oh, assalamualaikum, beratem, kanaisem. Kau dapat assalamualaikum ke tidak itu? Panik pasti. Itu kalau saya juga tuh akan lari, yang lari babi punya itu. Ulang ya. Buaya yang keluar nih kawan. Oh, assalamualaikum beratem, kanaisem. Auto pindah alamat asli. Oke, lanjut. Mama, mana urut lo mana lawan rapet ini? Oke. Tapi dia pintar juga itu trik curang supaya langsung dapat juara begitu. Ya lain deh, setengah mati lompat baru kalau. Mama, mana urut lo mana lawan rapet ini? Isi kepala garis. Oke, lanjut. Telkomsel, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Telkomsel, selamat ulang tahun. Sebelumnya maaf, dengan Bapak siapa yang berbicara untuk saat ini, Bapak? Dengan Bapak Loreng. Oke, Bapak Loreng. Dengan Bapak Lore ya? Bukan Bapak Lore, ah. Bapak Loreng, jangan kau perkosa nama ku mas. Satu juta sudah bayar 10 juta. Bisa Bapak menyebut nama Anda dengan jelas, Bapak? Bapak Loreng, asal usulnya itu mas nama aku toh. Pas ku pindah anak aku, marah apa nonggu? Itu nanti nama aku, Loreng. Kenapa jadi dia cerita dia pasal usul nama, astaga. Tapi ngakak yang depan ini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Telkomsel, selamat ulang tahun. Motivasinya apa? Coba dia telepon orang Telkomsel nih. Baca komentar. Ini dia komentar pasti rusak-rusak. Jangan kau perkosa nama aku mas. Eh, saya tuntut kau itu bayar 10 juta. Kau bayangkan kau ini orang yang apa namanya admin Telkomsel, terus tiba-tiba siang-siang ada yang telepon kau iseng begitu. Terus bicara kayak begini sudah. Memang kalau kau lagi stres pasti kau terhibur sih. Cuma kalau memang kau lagi banyak apa beban pekerjaan di kantor situ, pasti kau akan mengamuk paci tuh juga kah. Nah, oke, lanjut. Oke. Yay. Anjing, dia lupa kalau dia punya 4 kaki. Ya kalau paci berdiri. Jalan kayak manusia baru sopan. Ulang ya. Oke. Dia sudah lupa kalau dia anjing kapan. Lanjut. Selfie dulu guys, sobat kenang-kenangan. Ya. Kadang-kadang juga sama, kita kadang-kadang lembut juga begitu. Kadang kayak macam, padahal pada pegang kunci di tangan baru ada setengah mati cari kunci. Siapa yang kayak begitu coba? Komen di bawah. Aduh. Baca komentar. Ini komentar yang otak dan tangan gak sinkron. Ya memang kadang-kadang ya, hal itu terjadi juga. Jadi aku juga pernah ngambil duit di ATM. Duitnya aku buang, struknya aku simpan. Aduh, kali itu bagaimana ya? Terus mengerti juga. Emang seharusnya begitu. Nah, ikan lebih sehat daripada handphone. Oke, lanjut ya teman-teman. Astaga, laki-laki ini tinggal muncul terus kah? Seberapa kali? Seberapa minggu nih kayaknya tinggal muncul terus di sepunya ini nih? Apa? Di sepunya reels ini? Entah ini apa yang dilakukan? Aku tidak paham. Entah dia dance kah, kerasukan kah, atau apa kah, tidak tahu. Kamu komen di bawah. Oke, lanjut. Sebegitu tuh. Kamu lepas aja yang bawa motor. Ini freestyle itu semua tuh. Itu nyata kah editan ya? Tidak tahu. Bagaimana bisa?
Memang kalau itu real itu di dewa sekali kak, sumpah. Ku bayangkan motor kencang begitu baru. Ih, keren sih. Oke, lanjut. Aduh, motivasinya apa coba? Ulang. Pacar yang kilur tidak senyum lagi. Muka datar sekali. Ulangi. Kamu perhatikan baik-baik. Jadi punya motivasi apa di tahan itu? Apa kanal pot? Lingkaran putih. Kamu perhatikan di kaki. Iya, asli ini ngakak sih. Aduh. Oke, lanjut. Apa? Oh, ulang. Saya sarankan lebih baik kau lari kawan. Tidak ada cari masalah. Lebih baik lari. Itu? Saya bilang lebih baik kau lari. Aduh. Maksudnya kalau dia pegang sapu, dia pegang sima-sima yang memang supanto yang kayak macam gerakan macam apa mau hantam ular kayak itu. Begini ular turun. Ulangi. Aduh sumpah ular tuh memang, tapi memang ular tuh bikin takut sekali kak. Yo to. Siapapun yang kena kayak momen kayak begitu tidak mungkin dia tidak lari asli. Oke lanjut ya. Prabu, hey hari now. Aduh kalau sudah dari warga Perindapan lagi nih memang pasti ini dong lagi apa acara di kampung sebelah gitu kayaknya. Nda jagannatha prema nandi, ye kya hua? Kalau di pania gaya, gamsa bi khul gaya. Oh dia pun ini kan perhatikan baik-baik. Apa? Dia pun HP kan? Kayak macam itu HP Samsung lipat yang dulu tuh. Cuma ini kayak macam HP mainan begitu. Bukan apa tapi kamu lihat pacu ekspresi itu. Mengayati sekali macam dia dari rekam video. Ulangnya. Hei Prabu. Okay. Hei Hari Ram Krishna. Kalau di sini dong ada bisnis sih kayak ini. Jagannatha prema nandi. Ye kya hua? Kalau okay. Di pani a gaya. Gamsa bhi khul gaya. Aduh sudah kamu. Sudah saya capek sekali kita dari tadi sumpah. Aduh. Oke. Bisa saja dong dapat momen-momen seperti begitu dan itu sangat menghibur sekali buat kita-kita yang suka. Maksudnya yang suka nonton-nonton video-video lucu begitu. Dan dari video awal sampai yang video terakhir nih, menurut teman-teman dong mana yang paling lucu versinya kamu? Silakan tulis di komentar di bawah. Kalau kamu ada video-video lucu lagi yang untuk semua react, kamu bisa tanya saya di Instagram. Saya punya link Instagram ada di deskripsi di bawah. Kamu bisa klik saya di situ. Oke sudah teman-teman, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Kita jumpa lagi di video scroll selanjutnya. Sahabat Cemeno pamit. Wah naik laku wah. Dah.